Ya enggak, tetap ya lempeng. Enggak sih, kaget mah enggak. Kalau teman-teman terdekat mah biasa aja. Mereka tahu saya orangnya spontanis, apa very very spontaneous gitu kan, unpredictable gitu kan, jadi ya udah gak heran lagi. Cuman ada banyak orang yang mendoakan kan. Makanya kalau saya tipe yang selama itu doa dengan apa ya, konteks yang positif gitu kan, doa-doa yang karena namanya doa pasti baik ya. Ya diaminkan saja, walaupun kadang di dalam permintaan ya even doa pun kan kalau gak hati-hati kan terselip apa sesuatu yang bisa jadi muslihat gitu kan. Kayak misalnya alhamdulillah bla 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 bla, takutnya kan jadi semacam validasi kan, kita jadi gak bisa, ya gak sih orang. Makanya saya belajar dari teman-teman saya misalnya yang emang sudah proklaim dirinya udah dapat hidayah lah apalah, tiba-tiba mereka sedang berproses belajar, tetap aja dikritisi terus, tetap aja serba salah terus. Saya mereka berpikir ah mau jadi manusia yang lebih baik juga belum apa-apa, tetap aja ya dijulidin, tetap aja dikritisi dengan cara-cara yang menjatuhkan mental. Akhirnya mereka ya udah melepas lagi gitu kan, maksudnya tidak melanjutkan lagi apa yang mereka lakukan, jadi terganggu lah istiqomahnya. Makanya kalau saya seperti yang dibilang kan, namanya proses apapun itu, pencerahan lah misalnya atau hidayah lah, itu kan personal banget ya, gak bisa kita ngomong ya doakan semoga misalnya hijrah lah dapat hidayah. Alhamdulillah saya pribadi gak akan pernah proklaim atau pengumuman, karena itu sesuatu yang sangat personal kan, dan takutnya tahu sendiri kan orang kita ya, gak boleh banget salah dikit ya, tiba-tiba kayak saya gini nih, tiba-tiba ah gak sengaja atau emang lagi di rumah pakai baju yang tidak semestinya gitu, tiba-tiba katanya bla 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 lah, lu yang ngomong, lu yang ngoceh, lu yang ngerti gak sih, jadi better lakuin aja gitu, gak usah banyak wacana, gak usah banyak pengumuman. Ibaratnya mah bukan cari aman juga ya, semacam precaution aja gitu, pencegahan untuk mencegah hal-hal yang jadi ribet gitu aja sih. Enggak sih, namanya bukannya so dalam so bijak ya, namanya hidup termasuk iman itu kan naik turun ya. Namanya hidup kehidupan, begitupun iman kan naik turun. Jadi kalau saya tetap pada prinsip selama kita hidup di dunia gitu ya, kan punten banget tanpa mendiskreditkan atau tanpa bermaksud so tau gitu kan. Ada banyak sekali orang mengejar akhirat sampai akhirnya abai sama duniawinya kan. Menurut saya itu bukan sesuatu yang baik juga, karena memang hidup itu harus seimbang. Selama kita hidup di dunia, ya emang mau gak mau bagaimana cara kita mengelola keduniawian kita supaya gak terlalu berlebihan atau berkekurangan, begitupun akhiratnya kan. Kan kita juga tahu, misalnya ibadah terus tapi gak ikhtiar, itu juga kan tidak disukai oleh Allah gitu ya. Atau misalnya duniawi mulut tanpa ada ibadahnya, ya gak sih, Allah juga gak suka. Intinya kan seimbang ya. Jadi kalau yang saya lihat netizen gitu kan, most of gitu kan, kebanyakan orang kita tuh menuntut kesempurnaan tuh bingung aja gitu kan. Kayaknya orang yang baru istiqomah atau mereka bilangnya berhijrah harus dituntut sempurna gitu kan, harus kayak maksud aku kayak orang mau mulai aja udah jiper duluan, ya gak sih. Maksudnya terlalu baik menuntut kesempurnaan gitu kan, terlalu banyak komentar-komentar yang tadi seperti yang dibahaskan di program pagi-pagi Ambiar, katanya udah hijrah, foto-foto masa apa sebelumnya dihapus dong, takutnya dosa jariah gitu kan, jariah gitu. Sementara saya kemarin ketemu sama Habib Jafar Hussein Al-Hadar itu ya, terus kita ngobrol. Kalau saya punya prinsip sendiri sih Habib ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bagian dari journey kita, perjalanan kita, proses kita. Malah kita berterima kasih dengan proses sebelumnya, karena kalau proses ini nggak ada, nggak akan membentuk seperti apa kita sekarang, ya nggak sih. Jadi kenapa saya harus ibaratnya harus ngebuang proses kayak mau enaknya aja, pas enaknya doang, ya nggak. Jadi saya punya pemikiran yang berbeda, bukan berarti saya apa ya, kata istilah Batak tuh perbada ya, keras kepala gitu kan. Ya enggak gitu, saya punya pemahaman sendiri. Jadi kalau ada yang mendoakan saya seperti yang bilang, oh amin hijrah segala macam, namanya doa baik diaminkan aja ya. Tapi saya enggak mau takabur, enggak mau sesumbar. Tiba-tiba sebagai manusia kita juga emang ladang hilaf, ladangnya salah dan
ladangnya lupa tiba-tiba gimana langsung put hajar lagi hantem lagi. Kalau saya bayangkan dia, makanya saya dari awal nggak pernah mengklaim bahwa seperti yang mereka doakan di luar sana diaminin aja namanya doa baik gitu sih. Amin. Ini kita juga dapat infonya nih katanya baju-baju kamu yang dulu sih, ya? Maaf itu kayak di museum kan itu benar kan kayak nggak terlalu. Ya mungkin dipakai lagi. Ya enggak lah maksudnya apa ya? Ya, ini harus jawabnya hati-hati ya. Maksudnya kayak gini loh. Ya itulah maksudnya. Ada banyak persepsi, asumsi dan opini di luar sana katanya yang wah gila nih orang tahun lalu aja punya toket tahun ini apa-apa ya. Ya elah, kalau yang ikutin makanya dijelasin penting gak penting juga. Kalau ngikutin netizen mah gak ada kelar-kelarnya ya, idealnya mereka mulu ya gitu kan. Walaupun kadang ya penting gak penting, gak pentingnya ya idealnya mereka. Pentingnya segala sesuatu sekarang dituntut sama netizen, serba salah ya gak sih? Jadi kayak ngejawabnya harus hati-hati, harus ekstra waspada gitu, hati-hati banget. Makanya saya bilang penting gak penting juga diklarifikasi gitu kan. Pada masanya semua orang tahu branding saya seperti apa kan. A multiple personality aktor gitu kan, yang aktor yang cuma mereka berbagai macam peran dan karakter gitu kan. Ya udah, mungkin zaman lewat, gender berubah. Mungkin generasi sekarang kayak generasi Z gitu kan, atau generasi apalah, alpha gitu kan, udah gak tahu saya yang tiba-tiba ngerasa kayak gitu langsung menghakimi. Makanya saya maafkan kalau mereka gak paham gitu kan. Dan yang bikin saya heran adalah dari diri juga atas nama profesionalisme gitu kan, apa yang mereka lihat, apa yang saya tampilkan itu murni bagian dari apa ya, pekerjaan saya sebagai seorang profesional di bidangnya gitu kan. Sehari-hari mah ya kayak gini aja gitu ya, maksudnya kayak masih netizen suka kubulak-balik ya, apa yang mereka lihat di konteks kerjaan kita dilihat sebagai kehidupan nyata atau malah sebaliknya gitu kan. Makanya pada punten gila-gila settingan lah apa-apa, gila-gila pengaturan, gila-gila gimmick, gak semua orang suka bergimmick, gak semua orang suka settingan. Beberapa orang memilih untuk lebih menonjolkan profesionalitasnya lewat cara bekerja, berkarya. Gak semuanya kayak gitu kok, ini semua tentang pilihan aja. Gak semuanya seperti yang Anda pikirkan, semuanya gimmick, setting atau apa. Walaupun gak bisa disalahkan karena ada banyak juga teman-teman seprofesi yang memilih untuk bekerja seperti itu ya gak sih. Tapi ya udah padanya, seperti yang tadi saya bilang, gak usah ngejelasin apa-apa. Dijelasin juga ribet, tapi kalau gak dijelasin juga kadang makin ribet. Makanya bodo amat deh, pusing gitu ya gak sih. Bingung gitu jadinya. Oke, tapi paham kan pasti nangkep maksudnya kayak, ya gak sih gitu. Oke Pak, selain dari tanggapan-tanggapan selama proses, dalam proses ujaran sempat ngalas gak sih? Kalau jujur ya, saya jadi lampir sekarang gak pernah dengerin omongan orang ya. Ibaratnya bukan masalah keras kepala, bukan masalah soto atau bukan gak menerima masukan orang. Karena saya prinsipnya gini loh, selama ini saya gak pernah jahat sama orang. Satu, untuk perasaan saya ya, gak pernah misalnya saya memalukan orang di ruang publik atau berantem dengan orang di ruang publik, gak pernah. Ya gak sih? Jadi kenapa saya harus dengerin omongan-omongan yang menyudutkan saya gitu kan, atau yang menghakimi sepihak gitu kan. Terus saya cuma selama ini melakukan segala sesuatunya itu buat diri saya sendiri, bukan buat siapa-siapa. Jadi jangan GR gitu kan, kalau misalnya jadi contoh yang baik dong, jadi selebriti itu atau jadi public figure, karena bakal dicontoh anak kecil. It's not my responsibility gitu kan, itu bukan tanggung jawab saya. Kalau Anda punya anak di bawah umur, kasih pengertian dong. Kalau misalnya tayangannya emang gak patas buat anak Anda, matikan gitu kan. Jangan nyalahin si figurnya, karena itu kerjaannya mereka. Kalau anaknya udah bangkotan, bodo amat ya gitu. Jadi gak ada maksud untuk mencontohkan, atau gak ada maksud untuk memberi contoh yang buruk. Itu namanya profesionalisme dan aktualisasi diri, dan konteksnya sebatas hiburan, dan emang harus ditonton dengan kebijakan, ya gak sih? Jadi ya susah sih ya maksudnya. Ada ragam orang dengan ragam tingkat intelektualitas dan kapasitas yang berbeda-beda. Jadi ya yang sefrekuensi, yang kapasitasnya siapa pasti nangkep, mungkin nangkep. Yang enggak pasti bakal berseberangan. Tapi ya enggak apa-apa, namanya hidup tentang ada yang suka, ada yang enggak, ada yang nyampe, ada yang enggak. Jadi ya udah. Ya enggak sih? Kalau kayak hambatan gitu yang sih dalam proses ujian, misalnya kayak pertama nih gue. Iya. Kenapa? Hambatan-hambatan dalam proses ujian ini seperti enggak. Ya makanya kayak maksudnya kalau ada yang ngomong amin hijrah apa, diaminin aja, walaupun saya nggak pernah proklaim itu ya, sama takut ketulah gitu. Karena udah banyak contoh di luar sana yang proklaim saya hijrah tiba-tiba zonk gitu ya, nggak bisa disalahkan juga karena banyaknya pressure
dan ekspektasi dari masyarakat, dari netizen gitu kan. Kalau saya kan nggak pernah mau digituin, orang dia dulu menolak untuk nurutin apa maunya orang, karena kita yang ngalamin, kita susah, kita jatuh, kita bangun, kita sukses, kita yang ngalamin kan. Jadi kok ada yang amin hijrah, amin gitu kan, amin hijrah, amin. Tapi saya nggak pernah sih saya ngomong hijrah atau apa, ya nggak sih, karena takut ketulah gitu. Karena kan manusia itu tempatnya hilaf, tempatnya lupa, iman itu naik turun, jadi nggak mau sembarangan. Saya bukan orang yang sembarangan, asal ucap hijrah, asal ucap hidayah, asal ucap berubah. Aduh, takut sama, saya takut sama Tuhan, saya emang nggak sembarangan. Maka saya bilangnya, doakan semoga istiqomah gitu kan. Dan saya pun nggak sembarangan pada saat lihat artinya. Istiqomah jangan yang lurus, dilancarkan gitu kan. Istiqomah itu tentang komitmen gitu kan. Ikhtiar itu usaha udah gitu kan, nggak pernah ngomong hijrah sekalipun. Kalau yang doain ya alhamdulillah gitu, itu aja. Ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih.